Kembali lagi bersama Ayah Andri di sini dan Tristan. Nah, sekarang kita di Bogor Mini Zoo dan lihat ini ada kelinci. Ayo kita masuk. Masuk. Tempatnya keren sih. Iya sih. Nah, bergema di sini. Wow. Ini Mini Zoo. Tempatnya bisa lihat-lihat gitu deh. Keren. Kayak apa ya? Tuh, di atas. Kayak lihat gorila gitu kalau di apa di Taman Ragunan ini tempatnya kelinci. Yuk kita jalan lagi, kita lihat lagi di sana ada sesuatu atau rahasia. Ya, oke, yuk. Nah, seperti yang diceritakan sebelumnya, di sini ada Tristan sama Ayah Andri. Tristan yang tadi ketakutan. Kita sudah lari. Lumayan jauh. Nah, ada apa ya? Ya, ada apa ya di sini? Ini dia perjalanan kita melusurin. Dan ada apa? Dar! Ini dia, ini kerbau bule. Wow, kerbaunya blasteran. Wow, kerbau. Kerbaunya albino gitu deh. Nah, keren kan? Tuh, kerbaunya bule tuh. Ya, ini kerbau bule namanya ya. Ya, biasa kalau di daerah Tanah Toraja, ini harganya juga lumayan mahal, sekitar berapa? 80 juta lebih kali ya, apa 200 juta? Pokoknya sekitar segitulah. Namanya kerbau bule. Nih, dia besar banget tuh, ya kan? Kita deket ya, deketin. Tuh, wow, deket banget ya, ini tuh. Besar kan? Wow. Wih. Oke. Ini dia. Masih sama Tristan. Deket kebun bule sini. Pegang nama ya. Oh, dia takut. Dia kabur. Nah, ini dia namanya kebun bule ya. Ya. Kalau di Jogja juga gitu sih. Di Jogja ada juga kerbau bule namanya. Ki siapa gitu loh. Itu juga buat digarap. Buat garap sawah dan ya dikeramatkan kalau di Jogja. Keren ya. Yuk kita pegang. Kita pegang sini pantatnya. Nah, kita pegang ya. Nih kita pegang. Nah, ya. Wow. Kebunnya bule ya. Oh, besar. Besar loh. Ada 4. 1 2 3 4. Ya. Ini besar banget. Bisa dipegang tuh, ya. Bisa dipegang. Wow. Kalau soal dagingnya pasti enak kali ya. Tapi jangan sayang. Wow, ini besar sekali, udah besar banget ini tuh. Udah besar banget. Ya, Tristan, bagaimana kesannya? Ngeliat kerbau bule. Kabur. Oke.